Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang kasih sayang dia Allah telah beri taufik pada kita untuk kita sama-sama berhimpun berada di tempat yang begitu mulia, tempat yang walaupun kita namakan dia sebagai Surau An-Nur, tapi hakikat sebenarnya ia adalah Baitun min Buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Kita berada di satu tempat yang sangat Allah Ta'ala cinta, yang sangat Allah Ta'ala suka. Semoga ini menjadi petanda sukanya sukanya Allah Ta'ala pada kita. Man alifal masjid alifahullah, siapa-siapa yang sukakan masjid, Allah suka pada dia. Ahabbul biladi illallahi ta'ala masajiduha, secinta-cinta tempat di sisi Allah Ta'ala bagi satu-satu kawasan ialah masjid-masjidnya. Maka kita sekarang berada di satu tempat yang bukan kaleng-kaleng tempat dia. Tempat ini kita nisbahkan kepada Allah sendiri. Kalau kita sebut Baitullah, apa yang kita terbayang? Baitullah, bila saya sebut Baitullah, apa yang terbayang dalam kepala kita? Kaabah kan? Baitullah, Baitun, rumah Allah, Allah, Baitullah, rumah Allah. Kalau baitun, satu rumah. Baitani, dua rumah. Buyut, rumah-rumah. Jadi bila kita kata Surau An-Nur ini baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Jadi kita tak perasan. Sebenarnya kita boleh sebut juga Surau An-Nur ini ialah Baitullah. Surau An-Nur ini juga adalah Baitullah. Surah An-Nur ini juga rumah Allah. Kan? Kita tak perasan. Maksudnya surau kita ini sebenarnya wakil. Wakil kepada kepada apa? Wakil kepada Baitullahil Haram. Bukan main-main ni tuan-tuan. Betul kita payah dah nak pergi haji lagi payah. 100 tahun nak kena tunggu. Daftar hari ni 100 tahun lagi kita dapat pergi kan. Nak pergi umrah pun sekarang rupanya dah jadi susah juga. Kejap buka, kejap tutup, kejap bagi, kejap tak boleh, kejap macam-macam. Dah tak sama dah. Kawan-kawan saya yang dah sempat pergi selepas COVID ni kata dah tak sama. Tak boleh sewenang-wenang nak masuk buat umrah, tak boleh sewenang-wenang dah nak pergi bila rasa nak pergi-pergi, nak tawaf-tawaf tak boleh dah. Tapi tuan-tuan, hakikat sebenarnya di Bandar Puteri kita ni adanya rumah daripada rumah-rumah Allah. Baitullah ada kat sini. Inilah surau dia ni. Masjid dia ni suraunya. Surau An-Nur kita ni. Jadi kita datanglah. Sementara Allah Ta'ala buka lagi sikit sebanyak ni, Allah masih buka. Jangan sampai Allah tutup balik rumah-rumah dia ni. Ni dah elok dah buka ni. Kan? Walaupun masih bersekat, bersukat, tak apalah. Kita syukur dulu dengan apa yang ada. Semoga Allah buka lagi, Allah tambah lagi nikmat dia, Allah Ta'ala pulihkan kembali kepada tahap yang sebagaimana yang sepatutnya kan? Buat masa ni masih dalam keadaan darurat. Kita semua tahu kita masih lagi menghadapi pandemik apa bagai ni. Tapi kita kena yakin tak akan berlaku. Satu helai daun pun tak akan gugur melainkan hanya dengan izin Allah.
apa lagi perkara besar macam pandemik, perkara besar macam COVID dan sebagainya ini, sudah pasti ia datang daripada kehendak Allah. Tak boleh satu benda berlaku tanpa izin Allah. Maka kita kena faham apa mesej yang Allah nak daripada kita. Nah, itu yang kita penting. Dan macam mana kita nak hadapi qadar takdir ini dengan cara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita ni suka pada satu orang, kita ni sayang pada satu orang, kita ni akan mempunyai pelbagai-bagai cara untuk macam mana nak pastikan orang tu suka, orang tu gembira, orang tu happy. Kan? Kita akan usaha macam mana pun, kita akan usaha juga. Ada je jalan dia. Nah, itulah kerana apa? Kerana kita sayang pada satu orang. Begitu juga bila kita sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sepatutnya juga walau macam mana keadaannya sekalipun, kita tetap akan ada 1001 cara untuk kita tetap berusaha nak menyukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang kita bincang dalam tajuk lepas ataupun tajuk yang baru yang kita masuk ni, iaitu berkenaan dengan kasih akan Allah Ta'ala. Kasih akan Allah Ta'ala. Jadi kita dah lalui apa yang diterangkan oleh musannif kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili berkenaan dengan kasih akan Allah Ta'ala. Maka dibawakan dalilnya, dibawakan hadisnya, dibawakan Al-Qurannya, bahawasanya nak menunjukkan kasih akan Allah, hubbullah itu merupakan satu perkara yang sifat yang terpuji di sisi Allah SWT, di sisi syariat Islam. Ajaran agama kita menekankan pentingnya betapa terpujinya sifat menyintai Allah SWT. Dan mana dalam firman Allah Ta'ala yang dibawa oleh musannif kita, pengarang kita, yuhibbuhum wa yuhibbunah, dia menjadi satu sifat. Allah menyintai mereka dan mereka menyintai Allah. Dia kena ada macam tu. Sebab tu kalau kita tengok ayat Quran tentang para sahabat Rasulullah, Allah Ta'ala kata apa? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha dengan mereka dan mereka redha dengan Allah. Dia macam tu. Dia ada saling. Jadi itu kita telah bincangkan apa yang dibawa oleh pengarang kita. Kita teruskan apa lagi yang telah dibawa oleh musarif kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia kata, dan bahawasanya umat telah ijma' atas bahawasanya kasih akan Allah Ta'ala dan Rasulnya fardu. Maknanya dia telah menjadi satu ijma'. Ijma' ni konsensus, satu kesepakatan, konsensus di kalangan umat Islam bahawasanya mencintai Allah dan Rasul itu adalah satu perkara yang fardu. Fardu ni maknanya wajib. Jangan kata fardu kifayah pula. Asal ada 2-3 orang cinta Allah, yang lain tak payah cinta. Tak boleh. Ini fardu ain. Maksud fardu di sini ialah fardu ain. Fardu ain. Kita ni suka betul kalau fardu kifayah kan. Kenapa fardu kifayah? Supaya orang lain buat, aku tak payah buat kan. Tu bukan tak betul tu. Abu Razain Al-Aqili, bersembah ni maksudnya bertanyalah, hai Rasulullah, wahai ya Rasulullah, apa itu iman? Iman itu apa? Katanya seorang sahabat nama dia Abu Razain, dia kata, iman itu apa ya Rasulullah? Maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu ialah bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dikasihi kepada engkau daripada barang yang lain daripada keduanya. Jadi jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila seorang sahabat ni Abu Razain tanya, apa itu iman?
Jawab Nabi SAW mudah je. Iman itu ialah, maknanya ini adalah cara, ciri-ciri utama kesempurnaan iman. Kita kena letak, kena letak bahawasanya cinta kepada Allah dan Rasul itu mengatasi dari selain daripada dunia, mengatasi segala-galanya. Sebab itu sampai cinta kepada ibu bapa pun masih di bawah cinta kepada Allah dan Rasul. Kita memang kena sayang mak ayah kita, kita kena kasih mak ayah kita, kena taat mak ayah kita, kena hormat mak ayah kita, kena jaga adab dengan mak ayah kita. Tetapi bila datang bertentang antara ibu dan ayah dengan Allah dan Rasul, maka kita kena utamakan Allah dan Rasul. Macam tu. Tapi kita kena faham lah. Contoh, kita semayang zuhur, mak kita panggil. Pada masa tu jangan kau sambut yang mak tu, semayanglah zuhur. Tapi kalau semayang sunat, kita kena tinggalkan semayang sunat, kena jawab yang mak kita panggil tadi. Sebab tu panggilan mak tu wajib. Semayang sunat tadi, sunat, nama pun semayang sunat. Itu kita kena faham. Dan faham ini memerlukan ilmu. Maka kita kena faham, kita kena ada ilmu. Apa yang Allah lebih suka antara yang Allah suka, kita kena tahu. Kalau tak, nanti kita buat, kita amal agama ni ikut suka kita, bukan ikut suka Allah. Kita rasa semangat nak semayang, kita semayang tak kira apa dah. Pada masa tu dah tak betul. Contoh waktu kerja, waktu kerja ni kita ada akad dengan majikan kita. Jadi kita tak boleh sewenang-wenang gunakan waktu itu. Pergi semayang sunat 4 rakaat, semayang duha, semayang apa, tapi pada waktu yang waktu kita kerja, kecuali dengan izin, dengan izin kan. Tapi kalau sampai kita kerja pula tak semayang zuhur, tak semayang asar, salahlah pula. Sebab pada masa itu sembahyang zuhur dan asar tu mengatasi daripada perintah-perintah lain. Kalaulah dengan sebab tak boleh nak semayang zuhur, semayang asar, kita kena berhenti kerja, wajib berhenti kerja tu. Maksudnya gitu. Kita kena letak sampai tahap tu. Sebab apa? Cinta pada Allah dan Rasul itu mesti mengatasi segala-galanya. Mengatasi segala-galanya. Perkara ni kita kena jelas. Kalau tak, kita rasa kita buat kebaikan, tetapi kita tak ikut sebenarnya apa yang telah di syariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena belajar agama ni, kita kena faham. Kena faham. Baik. Itu satu hadis Nabi. Jelas Nabi bila seorang sahabat tanya, apakah itu iman? Maka jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iman itu adalah engkau mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-gala, lebih daripada kasih engkau kepada orang atau daripada apa sahaja orang lain selain daripada Allah dan Rasul. Dan datang oleh Badwi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu riwayat lain. Maka bersembah ia, ya Rasulullah, bilakah hari kiamat? Bilakah hari kiamat? Satu orang Arab Badwi. Apa maksud Arab Badwi? Bukan orang Madinah lah. Dia ni orang kampung, orang luar pada Madinah, orang Arab yang jauh daripada Madinah. Maka Arab Badwi ni dia tanya, dapat peluang jumpa Rasulullah bukan selalu, sebab dia bukan orang yang duduk selalu kat Madinah. Bila jumpa Nabi SAW, maka dia tanya, bilakah hari kiamat? Maka Nabi SAW nak jawab soalan tu, dia tidak jawab direct. Jadi Rasulullah SAW jawab dengan satu pertanyaan, apa yang kau sediakan baginya? Nampak tak? Maknanya di sini gini, tuan-tuan. Orang tu tanya bila, bila kiamat. Nabi SAW tak jawab bila kiamat, kerana memang Allah Ta'ala tak bagi tahu bila nak kiamat. Kan antara ilmu yang Allah simpan dalam ilmu dia ialah tentang bila akan berlaku kiamat, bila Allah akan hancurkan alam, habislah alam ni, habis. Jadi, tetapi apa yang Rasulullah SAW bawa di sini ialah Rasulullah bertanya dia balik, yang kau sibuk-sibuk tanya pasal kiamat ni, apa yang kau dah sediakan untuk hadapi kiamat? Jadi kita kena faham, tuan-tuan.
kiamat ini wajib kita percaya. Kita kena percayalah. Sebab itu memang antara akidah kita. Tetapi bila berlaku kiamat itu tak penting. Yang penting apa yang kita dah bersedia untuk kiamat. Dan yang lebih penting, kiamat ini bukan nak tunggu kiamat yang satu alam hancur ni. Yang lebih kita nak takut, yang lebih kita nak fikir, yang kita nak risau ialah kiamatnya diri kita. Apa itu kiamat diri kita? Mati, kan? Ha. Jadi kita ni jangan duk kalut sangat dengan bila tu. Ha, sekarang ni orang suka, saya tengok dalam YouTube lah kan, suka betul duk bincang ilmu akhir zaman ni. Duk tanyalah. Oh, ni bila Imam Mahdi, bila Dajjal ni dah ada tak ada, Imam Mahdi ni dah lahir ke belum, dah besar ke belum, dah jadi Imam Mahdi ke belum. Agak-agak tahun bila. Allahu Akbar. Kita duk kalut dengan benda-benda yang macam tu. Bila Allah dan Rasul tak bagi tahu bila, jadi kita janganlah kalut sangat dengan yang bila tu. Tapi yang lebih penting, yang Allah nak, yang Rasulullah SAW nak, ialah kita buat persiapan untuk perkara itu. Bersiap je lah. Kan? Kalau kata Jumaat depan kiamat pun, apa kita nak buat? Bukan, kalau kita tahu pun, bukan kita boleh nego, minta tunda, tangguhkan dulu ke? Tak boleh juga. Macam mati kita juga. Tak boleh nak tunda-tunda, nak nego-nego. Tak boleh. Tetapi, dengan apabila, yang lebih penting ialah bagaimana bila-bila berlaku sekalipun, apa persiapan yang kita dah buat, yang sepatutnya kita buat dan sejauh mana kita dah buat. Yang ni yang kita nak risau, yang ni yang kita nak renung, yang ni kita nak tengok. Jangan sampai kita terleka dengan perkara yang tak dibebankan untuk kita. Tapi kita duk sibuk dengan benda yang Allah tak suruh. Sebab tu dalam kitab Hikam ni, Syekh bagi tahu kitab Hikam As-Sakandari, Ibn Atta'illah As-Sakandari, dia kata apa? Istihaduka fima dumina laka. Bersungguhnya engkau terhadap perkara yang dah dijamin untuk engkau. Wa ihmaluka fima tuliba minka, tapi lalainya engkau terhadap apa yang dituntut ke atasmu. Dalilun ala intimasil qalb basirata minka. Mana ia menjadi satu dalil bahawa betapa berkabusnya, betapa kaburnya pandangan basirah mata hati kamu. Maknanya kita ni duk kalut dengan benda yang sepatutnya tidak menjadi kekalutan kita yang dah dijamin untuk kita. Tapi kita tak kalut pula wa ihmaluka dan mengabaikan engkau fima tuliba minka dengan apa yang dituntut ke atas engkau. Maka ini kita terbalik. Allah suruh kita kejar amal ibadat, kejar buat kebaikan, kejar buat kesolehan, kejar usaha untuk masuk syurga. Itu kita tak kalut. Kita lebih kalut dengan benda-benda yang Allah dah jamin. Rezeki ni Allah dah jamin belum? Allah dah tulis belum? Dah kan? Umur Allah dah tulis belum? Dah kan? Jodoh Allah dah tulis belum? Dah kan? Tapi kita duk kalut, duk risau benda tu. Banyak habiskan masa untuk benda tu. Sedangkan yang Allah tak jamin, yang Allah perintah, Allah tuntut daripada kita, kita tak buat. Ni antara kata-kata hikmah yang dalam kitab Hikam Ibn Atta'illah As-Sakandari. Yang tu kitab tasawuf juga. Tapi tasawuf tu lebih tinggi lah daripada kitab cerita Penawar Bagi Hati ni. Penawar Bagi Hati ni adalah, saya cakap awal-awal dah berapa belah tahun dulu kita start belajar kitab ni. Ini adalah tadikanya kepada silibus tasawuf kita lah. Dalam pelajaran tasawuf, ini macam silibus tadika lah. Baru, ini pun tak habis-habis dah. Tak habis-habis lagi. Berapa belah tahun tadi itu kita kira? 12 tahun? Berapa itu kan? InsyaAllah nak habis dah. Ini dah 91 dah muka surat ni insyaAllah. Jadi di sini Nabi SAW tak jawab. Sebab bagi Nabi SAW, bila tu immaterial, tak penting. Yang penting apa yang kau dah sedia. Apa yang kau dah sedia. Maka Nabi SAW tanya dia, apakah, apa engkau sediakan baginya?
Maka bersembah ia. Maka orang Badui tadi jawab, tiada menyediakan aku baginya akan sembahyang yang banyak, dan tiada puasa melainkan bahawasanya aku kasih akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi dia kata apa? Ya Rasulullah, kalau kau tanya bab sedia tak sedia ni, aku ni taklah banyak bekal sangat. Semayang pun taklah banyak, semayang setakat yang wajib. Puasa pun taklah banyak, setakat puasa yang wajib-wajib jelah. Jadi aku tak banyak sangat. Tetapi apa yang aku ada, andalan aku, modal aku, sandaran aku, harapan aku ni hanya ialah aku sesungguhnya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka bersabda baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab ma'a man ahabba. Sesungguhnya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia kasihi. Artinya bermula seseorang itu serta mereka yang kasih ia akan dia. Masya-Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam respon kepada jawapan orang Arab Badui tadi. Dia orang ulu lah. Orang ulu. Maka dia ni dapat alhamdulillah agama sampai kat kampung dia. Dia pun masuk Islam, dia pun belajar Islam. Jadi dia datang sekali-sekala dapat jumpa Nabi di Madinah, bertanya, ambil peluang tanya. Bila kiamat, kiamat tu bila? Rasulullah kata, tak apalah yang bab bila tu. Engkau dah ready apa ni? Apa preparation kau? Yang kalut sangat duk tanya pasal kiamat. Maka jawab dia, aku ni tak semayang tak adalah banyak, puasa tak adalah banyak, tetapi apa yang ada ialah aku cinta pada Allah dan Rasul. Maka Nabi SAW sebagai respon, Rasulullah SAW kata apa? Al-mar'u seseorang itu ma'a man ahabbah. Dengan siapa yang dia suka. Siapa yang dia kasih. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ni kena usaha sungguh-sungguh kasih akan Allah Subhanahu Wa Taala dan kasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah kasih kita diterima, Allahu Akbar, maka kita di akhirat nanti akan diletakkan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ni kena fikir macam mana nak tackle hati Allah Taala masa atas muka bumi kita. Dalam hayat hidup kita ni kita nak tackle Allah, kalau bahasa manusianya lah, nak tackle hati Allah SWT ni sehingga Allah Ta'ala ni suka dengan kita, sehingga kita ni dapat menarik perhatian Allah, sehingga Allah jatuh hati dengan kita. Dan macam mana kita nak betul-betul bina sifat kasih kita pada Rasulullah SAW sehingga kita ini, cinta kita pada Rasulullah menyebabkan kita ni layak untuk diletakkan bersama Nabi SAW di akhirat nanti. Allah Ustaz, kita ni jangan kata nak jumpa Nabi, mimpi pun tak pernah ya Ustaz. Macam manalah kita ni kan? Tak apa tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahu, tuba liman ra'ani wa amana bi. Berbahagialah orang yang tengok aku dan beriman dengan aku. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Tuba. Tuba, tuba. 7 kali. Liman lam yarani wa amana bi. Dia tak pernah jumpa aku, tak pernah tengok aku, tetapi dia beriman dengan aku. Peluang kita walaupun tak dapat taraf sahabat tadi yang dapat tengok Nabi bersama Nabi siang malam pagi petang dengan baginda Nabi SAW, tetapi kata Nabi SAW, iman orang-orang yang macam ini lebih berbahagia 7 kali lagi nak banding. Maknanya Allah itu adil. Di akhirat nanti dia bukan sebab kau tak sempat jumpa Nabi, kau tak pernah, kau duduk jauh daripada jarak dengan Nabi, tempoh dengan Nabi, zaman dengan Nabi, kau ni memang syurga ujung-ujung. Tak semestinya macam tu. Kalau kita dapat develop kasih kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan betul berdasarkan hadis ini, maka kita akan ditempatkan sama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi SAW kata dalam satu hadis, faman ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang cintakan sunnah aku, dia cinta pada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta pada aku, dia akan bersama aku dalam syurga. Allahu Akbar. Kita ni kalau boleh tuan-tuan, biarlah syurga ada 8 sekalipun, kita
syurga lain tu bagi umat lain lah duduk. Kita nak duduk dengan syurga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau boleh nak duduk dalam syurga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Dahlah kat dunia dulu, dunia sekarang ni kita tak dapat dah nak duduk dengan Nabi. Jadi kita harap-harap biarlah akhirat besok kita ni dapat bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peluang itu ada. Dengan syarat apa? Kita bina cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh. Sebab tu Maulidur Rasul, saya baru semalam. Semalam ada Maulidur Rasul di Putrajaya, di Surau Fathur Rahman, Prisin 11. Eh, ustaz, bulan Rejab, Maulidur Rasul apa pula? Kan Maulidur Rasul ni tunggu Rabiul Awal. Dah. Maulid ni ialah memperingati kelahiran Nabi SAW. Nak memperingati baginda Nabi SAW ni tak tunggu musim, tak tunggu bulan. Surau kita ni pun patut buat ni. Ceramah Maulidur Rasul tiap bulan patut buat, kan? Supaya apa? Kita ini sentiasa dibugarkan, refresh dengan ingatan kita, cinta kasih kita pada baginda Nabi SAW. Jadi perkara ni penting. Kita ni kena cari peluang-peluang macam mana kita nak bina akhirat kita. Dah kena bagi tahu orang lain, tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi SAW bagi tahu. An yamini Rahman, di sebelah kanan Allah yang Maha Rahman. Apa dia? Di akhirat nanti. Di akhirat nanti akan ada satu golongan rijalun laisu bi anbiya'i wala syuhada. Mereka ini bukannya para nabi, bukan para rasul. Tetapi mereka ini yaghsha bayadu wujuhihim, cahaya wajah mereka itu bersinar-sinar, menyinari nazaran nazirin, sejauh mata memandang, sejauh pandangan orang yang memandang. Yaghbituhumus syuhada annabiyyun wasyuhada, dicemburui oleh para nabi dan juga oleh para syuhada. Mereka ni bukan nabi, bukan orang syahid, tetapi orang syahid pun dengki tengok dia, iri hati. Nabi-nabi pun iri hati. Sebab apa? Biqurbihim bimaq'adihim wa qurbihim minallahi azza wajal. Kerana kedudukan mereka dan dekatnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti akan ada rijal, akan ada golongan-golongan, akan ada golongan-golongan yang mana mereka ini begitu sekali dimuliakan sehingga dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Qila ya Rasulullah man hum? Sahabat-sahabat pun tanyalah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, apa dia? Hum, mereka itu jumma'un min nawazi'il qaba'ili, adalah golongan yang berlainan, kelompok-kelompok yang berlainan, yang berhimpun, yang daripada nawazi'il qaba'ili, maknanya daripada tempat yang berbeza-beza, dari tempat yang macam-macam, kabilah yang macam-macam. Yajtami'una ala zikrillah, mereka itu berhimpun untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa yantaquna atabi wal kalam, dan mereka dalam perhimpunan itu memilih perkataan-perkataan yang baik. Kama yantaqi akil tamri atayibahu, sebagaimana orang yang makan buah tamar memilih-milih tamar yang baik untuk dimakan. Maknanya dalam majlis-majlis yang macam ni, kita tak cakap benda yang lain. Kita cakap semua yang mengingatkan kita kepada Allah, yang membawa kita faham apa yang Allah suka, apa Allah tak suka, apa yang Allah nak, apa yang Allah tak nak, apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Ini zikrullah. Betul tak? Sepanjang duduk dalam majlis kita ni, tuan-tuan ada ingat benda lain tak? Ada saya cerita pasal benda lain? Tak ada. Semuanya hanya nak membawa kepada kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zikrullah. Sebab tu dia kata kat sini, yang takuna atayibal kalam, orang yang duduk dalam majlis ini yang datang daripada kampung yang macam-macam, tempat yang macam-macam, puak yang macam-macam, negeri macam-macam, mereka datang semata-mata yastami'una ala zikrillah, datang semata-mata kerana mengingati Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti cahaya mereka, Allah muliakan mereka, tempatkan mereka di tempat yang mulia, sehingga nabi-nabi dan para syuhada pun akan cemburu dengan mereka. Ini tuan-tuan, bukan susah je nak datang duduk dalam majlis.
Maghrib isyak je pun. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, insyaAllah tuan-tuan, yang kita duduk datang tiap-tiap maghrib isyak, subuh, kadang-kadang waktu yang cuti-cuti yang ada kuliah subuh, kita duduk dalam kuliah subuh, majlis-majlis zikrullah ini, majlis-majlis kita mengingat Allah Ta'ala, menyebut-nyebut tentang Allah, mengingat-ingat tentang Allah. Besok-besok kita akan tengok macam mana kemuliaan yang Allah Ta'ala akan beri. Kita hanya akan sebut perkataan-perkataan yang baik. Allahu Akbar. Ini kita kena syukur sungguh-sungguh tuan-tuan. Ni malam ni ni kita duduk di tempat yang sangat mulia, dalam majlis yang sangat mulia, ya, di dalam bulan Rajab, bulan Allah yang mulia. Allah, berapa banyak kemuliaan sedang bertimpu-timpu, berganda-ganda ni sebenarnya. Kalau tuan-tuan nak double up, bukan ke double up lagi lah, nak multiplekan lagi perkara ni, tuan-tuan ajak orang lain pula datang ke majlis-majlis macam ni. Sebab ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi. Orang yang menunjukkan satu kebaikan, dia akan dapat ganjaran seperti orang yang melakukan. Kalau kita ajak 10 orang, pahala 10-10 tu kita dapat. Kan? Dicampur dengan kita seorang, jadi 11. Walaupun yang datang kita seorang, kita seorang je, tetapi pahala macam 11 orang. Sebab apa? Kita telah cari peluang. Apa maksud saya di sini? Kita kena fikirkan, kena kreatif. Macam mana kita nak bina akhirat kita dengan cara yang paling mudah. Yang paling mudah. Dan ini Allah Ta'ala buka pintu ni. Peluang ini sangat luas. Sebab Allah nak kita ni mulia. Allah nak kita selamat. Allah nak kita masuk syurga. Allah sendiri seru panggil kita, wasari'u ila mawfiratin mir rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ard. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu dan syurga yang luasnya langit dan bumi. Kan? Yang bidang dia, luas bidang dia tu ialah langit dan bumi. Bukan satu langit, samawat, tujuh-tujuh langit ni. Syurga ni punya besar. Ha? Allah Ta'ala seru kita, perintah kita, wasari'u, bersegeralah kamu. Maka kita kena cari jalan yang segera untuk sampai ke tempat Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala redha ini, yang ini syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita jangan hanya, kita orang kata apa, kalau untuk perkara dunia ni kita kreatif, macam-macam kita buat kan. Kalau tak cukup duit, buat OT, tak cukup OT, buat Grab pula, tak cukup Grab, meniaga pula, jual nasi lemak lagi pula. Sebab apa? Kreatif. Nak selesaikan masalah, tak cukup duit. Tuan-tuan, nak masuk syurga pun kita kena kreatif juga, tuan-tuan. Kita kena tengok apa cara yang boleh paling singkat untuk kita dapat. Kasihnya Allah, kasihnya Rasul. Kerana perkara ini akan menyelamatkan kita besok. Kan? Kalau perlu buat Maulidur Rasul tiap bulan, buat je lah. Bukan banyak kali pun. Kalau tiap bulan baru 12 kali je setahun. Kan? Buat Maulidur Rasul. Supaya kita ini sentiasa dihangatkan dengan ingatan kita. Ingatan dan ikatan kita dengan baginda Nabi SAW. Jadi Nabi SAW beritahu dengan jelas dalam hadis ini. Dua hadis yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir, bagaimana kasih akan Allah Ta'ala itu menjadi syarat kepada iman. Sebab tu cinta pada, kasih pada Allah ini satu benda yang besar, satu perkara yang penting. Lebih-lebih lagi bila kita duk bahas tentang ilmu tasawuf. Jadi tajuk kita ni dah nak ujung ni sebenarnya tuan-tuan. Dia kata kat sini, ini adalah bab yang ke-8. Yang ke-8. Kita ada 10 bab. Ni nombor 8, nombor 9, 10. Ada 3 bab je lagi. Akan tamat dah. Maka kita dah mula berada di hujung-hujung ni. Maka di sini pelajaran dia pun sudah mula nak menuju kepada bagaimana matlamat. Matlamat belajar kitab tasawuf yang kita baca kat mukaddimah kat depan awal-awal 12 tahun yang dulu. Iaitu apa dia? Sehingga mengosongkan hati kita ini daripada selain daripada Allah. Sehingga mengosongkan kita ini, hati kita ini daripada selain daripada Allah Ta'ala.
tak percaya, cuba tuan-tuan tengok balik mukadimah tu. Muka surat satu lah kot, mukadimah. Muka surat empat, pendahuluan, mukadimah. Maksud isyak lah. Okay, saya sebut sini sikit. Ha, ni. Dan adapun faedahnya, maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin. Ha, tengok, kita dah nak sampai kepada apa dia yang dikatakan sebagai faedah daripada yang kita kata belajar ilmu tasawuf ini. Maka dia kata kat sini, faedah. Faedah ni maksud dia, apa dia manfaat daripada belajar ilmu tasawuf ini? Ialah untuk menyampaikan, supaya kita ni sampai kepada satu tahap, mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan hati kita tak ada, kita kosongkan. Dan menghias ia, maknanya hati kita ini dengan apa? Memandang kepada Rabbul Alamin, semata-mata kepada Allah Tuhan sekalian alam. Kan? Ha. Ini yang kita nak sampai bila kita belajar tasawuf. Sebab tu sekarang ni kita dah masuk yang ke-8, sifat mahmudah yang ke-8. Sebab tu dia, perbicaraan dia tu sudah mula mengarah kepada perkara yang berkait dengan sejauh mana hati kita ini kita nak bina dengan kasih pada Allah dan Rasul. Kan? Jadi insya-Allah kita akan teruskanlah. Semoga ada umur kita ni dan Allah Ta'ala berikan rezeki, kita akan teruskan sehingga khatam kitab kita ni. Setelah beberapa belas tahun kita sama-sama menekuni, ada tak ada, kejap dapat datang, kejap tak dapat datang, nak buat macam mana kan? Ha. Yang duk belajar dulu sama-sama pun ramai dah tak ada pun. Tapi apa pun, insya-Allah semoga Allah Ta'ala pandang ini semua. Allah masukkan kita dalam kalangan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu saya tangguhkan dulu dengan kata-kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa in kana sawaban faminallah, jika ada yang benar maka itu daripada Allah, wa in kana khata'an faminni wa minasyaitan, jika ada salah dan silap maka itu kelemahan saya dan dorongan syaitan. Semoga Allah ampunkan saya, tuan-tuan, puan-puan, saudara sekalian dapat maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba rasulik وحب من ينفعنا حبه عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.